On. Surabaya, Bali, Sidoarjo, Yuno Sidoarjo, Kuala Lumpur, Makaplo, Yuno Kuala Lumpur, Makaplo, Sidoarjo. Nih, Kuala Lumpur, Makaplo, alias Sidoarjo. Kalau masalah begini tidak kekurangan orang ini, mau dokter, mau spesialis bisa, bahkan spiritual pun bisa. Kenapa harus lari ke Bali? Karena di sana spiritualnya begini saja. Sakitnya kagak hilang, yang hilang kantongnya. Juno kantongnya kena setrika habis, sembuh kagak didapat. Nih. Om Swastiastu, Rahaja Ngungi, selamat malam. Malam ini Jero Balian Zaman Now live bersama lainnya. Keluar. Silahkan buka nih. YouTube di Beli Bagus TV. Silahkan like dan subscribe. Nih. Proses eksekusi Jero Balian Zaman Now. Sebentar saya testimoni, sebab ini adalah pengobatan yang kedua. Biar tidak ada dusta di antara kita. Rekayasa, buatan, dan lain sebagainya. Di sini tidak ada kata rekayasa. Keluar. Hei. Jadi nangkang. Jadi. Hah? Udah lama lu di sini. Lama. Hah? Mau keluar? Mau bang, mau. Apa salahnya orang ini kamu giniin? Hah? Iya. Mau keluar? Mau? Sudah kita. Cukup satu jari bagi penegun kejahatan Black Magic Jagat Raya yang tidak puas dengan omongan saya menantang Anda. Saya sekarang kasih hadiah pesawat terbang, tiketnya, hotel tidurnya, VIP, makan restoran, bukan restorannya dimakan, nasi hidangan restoran dimakan, saya yang bayar. Namun pertarungannya live saya suguhkan. Bila ada yang mau silakan, tapi syarat mutlak kemenangan di tangan Anda. Bila Anda tidak menang, zero, tidak dapat apa-apa.
bagi penekun kejahatan Black Magic Jakarta Raya, silahkan merapat, Pak Jero. Surabaya mana, Pren? Sidoarjo. Sidoarjo, Muslim, Kristen? Muslim. Muslim. Semoga Allah memberi kesembuhan lahir batin. Amin, ya Rabbal Alamin. Berapa lama sakitnya, Pren? Kambuhan 3 tahun lalu. Berapa kali diobati nama Pak Jero? 2 kali. 2 kali? Berapa persen sembuhnya? 90%. 90%? Jujur? Jujur. Demi Allah? Demi Allah. Kalau orang Muslim berani mengatakan demi Allah, berarti jujur ya. 3 tahun menderita sakit, 90% sudah sembuh. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kesembuhan lahir batin. Amin. Dan mudah-mudahan pengobatan Balian Yamanau menjadi jembatan tali silaturahmi suaha, antar suaha, umat suaha Nusantara, bahkan dunia dan akhirat. Silakan ditunggu live selanjutnya bersama Pak Jero Balian Yamanau. Enak, lega, Cong. Live lega bersama Tubus malam ini. Lega, waras, enjoy. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.